Kementerian Kesihatan KKM tidak menolak kemungkinan penurunan kadar keberkesanan vaksinasi dalam kalangan penerima di Sarawak antara punca berlakunya peningkatan kes di negeri itu. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata, ini kerana Sarawak antara yang cepat memberikan suntikan vaksin kepada penduduk di Bumi Kenyalang berkenaan. Bagaimanapun, faktor berkenaan masih lagi dalam kajian dan KKM sedang meneliti semua aspek termasuk ancaman varian. Apabila kita melihat kepada Sarawak, ada beberapa sebab mungkin dan masih lagi dalam kajian kenapa ia telah meningkat. Antara dia sebagai contoh, pembukaan awal sektor-sektor tertentu. Sarawak telah membuka beberapa bahagian-bahagian mereka lebih awal daripada negeri-negeri lain. Yang kedua, oleh kerana mereka telah cepat vaksinasi, mungkin ada dan kita masih lagi sedang kaji waning effect of the vaccination. Maksudnya kesan vaksinasi itu mungkin sudah mula menurun dan perlu kepada booster shot untuk golongan tertentu. Sebab itu saya dah umum, Sarawak sebagai contohnya, warga emas akan ditawarkan dengan dos penggalak pada bulan ini juga. Dan yang ketiga, kita juga melihat kepada trend jangkitan. Masih lagi ada banyak kluster di Sarawak yang melibatkan rumah panjang di mana tak dapat nak dikawal kalau sekiranya berlaku kes-kes yang positif. Dan kita melihat kepada segala aspek, bukan hanya itu tetapi juga varian, jenis vaksin dan sebagainya, dan kita akan membuat pendekatan yang sepatutnya untuk memastikan bahawa kadar jangkitan di Sarawak akan dapat kita turunkan, insyaAllah.